Halo, halo teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, kali ini saya akan bikin transfer paper yang saya coba pertama kali nih. Katanya bisa mindahin gambar dari media kertas ke media kayu menggunakan lem kayu atau lem fox yang biasa kita gunakan sehari-hari. Saya agak sedikit kurang percaya ya kalau lem bisa memindahkan image ke papan biasa seperti itu dengan menggunakan alat yang seadanya. Makanya sebelum teman-teman mau mencoba, alangkah baiknya tonton dulu, simak dulu sampai habis video saya ini supaya teman-teman gak kecewa dengan hasilnya. Nah, saya di sini menggunakan kertas bekas majalah bergambarkan Bung Karno di sini. Nah, ini setelah tadi kita lem, kita lapisin, kita jemur, lalu hasilnya seperti ini, kering. Nah, kita akan basahi dulu ini. Kita basahi. Nah, ini sedikit agak kalis karena dia menggunakan kertas majalah yang bahannya itu ya kira-kira art paper. Untuk gramnya saya kurang paham, dan kalau menurut saya sih lebih bagus pakai kertas HPS biasa karena daya serap dan lagi pula dia tipis sehingga mudah dikelupas, seperti itu. Tidak seperti ini yang ketebalannya juga lumayan cukup sulit untuk digosok. Ini teman-teman bisa gosok seperti ini dengan air pelan-pelan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini dalam keadaan kering terkelupasnya itu tidak beraturan sama sekali gitu. Padahal saya udah mengoleskan lem secara rata, namun hasilnya kurang begitu maksimal dibandingkan kita menggunakan cairan khusus yang dijual di online shop banyak gitu. Tapi saya mencoba dengan bahan-bahan yang murah meriah yang ada di rumah. Kalau untuk image di sini sudah mulai terlihat gambar Bung Karno. Cuma untuk seperti yang saya bilang tadi, saya kesulitan untuk mengelupasnya karena bahan kertasnya art paper sangat tebal dan tidak mudah dikelupas. Jadi teman-teman lebih baik menggunakan print HPS, mungkin bisa lebih mudah untuk dikelupas dan image-nya pun lebih jelas, seperti itu. Nah, ini sudah mulai terlihat, jangan terlalu ditekan untuk mengelupasnya. Ini dia. Nah, untuk sebelah kiri itu sangat sulit karena sangat tebal dan ada image-nya juga, ada gambarnya juga. Jadi cukup keras. Jadi ketika kita agak sedikit menekan, dia justru malah terkelupas, seperti itu. Kalau untuk bagian kertas yang polos yang masih ada berwarna putih itu masih sedikit mudah dikelupas karena tidak ada image atau gambar. Nah, seperti inilah hasilnya. Jadi sebelum teman-teman nyoba di rumah menggunakan gambar yang teman-teman dapat dari majalah atau dari poster, lebih baik jangan menggunakan lem fox karena tingkat kegagalannya itu hampir 90%. Lebih baik teman-teman cetak sendiri pakai kertas HPS, itu lebih baik. Oke, jangan lupa di komen dan di subscribe supaya saya bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.